Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Kita lanjutkan lagi latihan UTS Fisika untuk kelas 11 semester 1. Ini kita sudah selesaikan nomor 1 sampai 10 ya. Kita nanti akan mulai selesaikan nomor 11. Oke. Nah, untuk tayangan sebelumnya ini adalah playlistnya ya. Jadi ini 1 sampai 5, bagian 2 ini 5 sampai 10. Ya, sekarang bagian 3 yaitu 11 sampai 15. Oke. Nah, link dari playlist ini bisa dilihat di kolom deskripsi ya, biar bisa melihat bagian sebelumnya juga. Kita mulai nomor 11. Di dua buah benda berupa bola pecal dan silinder pecal. Jadi ada bola pecal, ada silinder pecal. Masing-masing bermassa 5 kilo dan 8 kilo. Jadi ini yang bola pecal di sini silinder pecal ya, silinder pecal. Masing-masing massanya sekian. Jika kedua benda bergerak dengan kecepatan sama ya, ini adalah V-nya. Maka perbandingan energi kinetik rotasi benda pecal dan silinder pecal pada saat menggelinding. Oke. Jadi perbandingan energi kinetik sekarang kita cari energi kinetik dari bola dulu. Untuk bola, energi kinetik totalnya adalah energi kinetik ya. Oh, rotasi, perbandingan energi kinetik rotasi hampir saja ya. Jadi kita hanya menganalisa yang rotasi saja ya. Energi kinetik rotasi. Rotasi saja ya dari bola. Nah, energi kinetik dari rotasi bola ini adalah 1 per 2 I dan kemudian 1 per 2 I omega kuadrat. Ya. Ya, energi kinetik 1 per 2 I omega kuadrat. Nah, inersia dari bola. Nah, ini perlu kita cari. Kita bisa googling saja inersia dari bola. Nah, di sini ada 2 per 5 MR kuadrat ya. Ketik saja momen inersia gitu, gambar gitu di Google sudah muncul rumusnya. Dan di sini salah satu yang muncul adalah 2 per 5 MR kuadrat ya. Jadi kita akan gunakan data ini. Jadi ini akan menjadi 1 per 2 kali 2 per 5 ya. Massa bola ya. Massa bola kemudian R bola kuadrat dikali. Nah, kita punya rumus bahwa omega ya, kecepatan ini kan kecepatan linier bukan kecepatan sudut. Omega sama dengan V per R. Jadi di sini akan menjadi V kuadrat per R bola kuadrat. Maka R bolanya ini bisa kita coret. R bolanya bisa kita coret. Ya, tinggal setengah kali 2 per 5 kali massa bola V kuadrat. V-nya kebetulan sama, jadi V bola dan V silinder sama, V gitu aja. Oke. Sekarang kita akan hitung energi kinetik silinder. Ya, silinder pecal. Silinder pecal, energi kinetik rotasinya adalah sama ya, rumusnya 1 per 2 I omega kuadrat. Ya, sama dengan 1 per 2 ya, 1 per 2 dikali nah ini silinder pecal ini berapa, kita cari di sini silinder pecal. Nah ini silinder pecal ada ya, silinder pecal di sini adalah setengah MR kuadrat ya, silinder pecal. Oke, setengah MR kuadrat. Kita akan gunakan datanya di sini kali setengah M-nya silinder ya, R silinder kuadrat dikali ya omega. Omega sama ya, V per R karena di sini omeganya dikuadratkan, ini akan menjadi V kuadrat per R silinder kuadrat. Di sini R silindernya bisa kita coret juga. R silindernya kita coret. Nah, sekarang kita bandingkan. Ya, kita bandingkan. Jadi energi kinetik rotasi dari bola dibanding energi kinetik rotasi dari silinder
ini akan menjadi setengah dikali 2/5 dikali massa bola ya dikali V kuadrat dibagi R nya kan sudah dicoret ini ya, di sini setengah kali setengah dikasih massa silinder kali V kuadrat. Di sini V nya juga bisa kita coret, V nya kita coret, setengahnya bisa kita coret ya, kita masukkan nilai ya 2/5, massa bolanya adalah 5 dikali 5 dibagi 1/2, massa silindernya adalah 8 dikali 8, maka di sini 5 nya bisa kita coret, ini akan menghasilkan 2 per di sini 8 dengan 2 ya, 8 bagi 2 adalah 4, 2/4 atau sama dengan 1/2. Jadi ini perbandingannya adalah 1 dibanding 2 dan jawabannya yang A. Oke. Kita akan lanjutkan nomor 12. Nomor 12, sebuah silinder pecal. Silinder pecal. Nah, ini silinder setengah mR kuadrat ya, ternyata di sini datanya ada. Silinder pecal ya. I-nya adalah setengah mR kuadrat dengan massa 3 kilo. Bergerak menggelinding tanpa tergelincir. Jadi ini ada silinder pecal ya. Dia bergerak menggelinding tanpa tergelincir. Ya. Sebentar. Silinder pecal. Ini silinder pecal. Dari samping kelihatan seperti bola gitu aja ya. Dia bergerak menggelinding tanpa tergelincir. Ya, massanya 3 kilo. Ya. Bergerak menggelinding tanpa tergelincir mendekati bidang miring kasar. Di sini ada bidang miring kasar. Ya. Yang mempunyai sudut elevasi alfa. Sudut elevasinya adalah alfa. Dengan sin alfa adalah 0,6 ya, sin alfa 0,6. Jadi ini perbandingan triple Pythagoras ya. Jadi pasti gini, sin demi ya, di sini alfa, sin demi depannya adalah 6, di sini 10, di sini pasti 8. Ya, sin demi 6/10 0,6 itu. Ya, ini sama dengan triple Pythagoras 5 3 4 ya, alfanya di sini. Oke. Kemudian jika percepatan gravitasi adalah g dan kecepatan awal benda adalah 10 meter per sekon, di sini kecepatan awal V0 adalah 10 meter per second. Wah, ini ada kuadratnya, seharusnya nggak ada kuadrat ya, pangkat 1 seharusnya. Maka panjang lintasan miring itu yang ditempuh sebelum berhenti. Nah, kita panjang lintasan ini sebelum berhenti berapa? Ya. Di sini yang kita cari L-nya ini. Ya. Nah, untuk mengerjakan ini kita bisa menggunakan kekekalan energi mekanik ya, kita gunakan kekekalan energi mekanik. Mekanik. Ini adalah energi mekanik 1, di sini adalah energi mekanik 2. Energi mekanik 1 ini ada 2. Yaitu energi kinetik rotasi tambah energi kinetik translasi. Sedangkan energi mekanik yang di sini adalah energi potensial. Energi potensial itu M kali G kali H. Ya. Energi mekanik 1 itu sama dengan energi mekanik 2. Ya. Atau 2 sama dengan 1. Yang pendek yang 2, yang 1 yang panjang ya. Nah. Energi mekanik 2 adalah MGH. M kali G kali H. Kita mencari H-nya ini. Kita mencari ketinggiannya. Setelah ketemu ketinggiannya, ya, kita akan cari nanti jarak L-nya. Dari L-nya ini berapa? Setelah ketemu H-nya. Oke ya. H-nya sebenarnya agak ke kiri sedikit. Nah, ini maksimumnya di sini. Biar gambarnya tepat ya. Di sini ya, hanya di sini. Hanya ini kita cari, setelah hanya ketemu kita cari L. Ya.
MGH ini energi kinetik ya. Jadi seluruh energi gerakan ini akan dirubah menjadi energi untuk ketinggian. Ya. Energi gerakannya itu ada dua, energi kinetik rotasi ya. Tambah transaksi. Kalau rotasi adalah 1/2 I omega kuadrat, kalau rotasi adalah 1/2 MV kuadrat. Oke. Kemudian MGH ini akan sama dengan 1/2, inersianya adalah dikali 1/2 lagi, 1/2 ya massa ya dikali R kuadrat, dikali jari-jari, dikali R kuadrat ya dikali V kuadrat per R kuadrat, V kuadrat per R kuadrat. Kita tahu bahwa omega ini adalah V per R. Omeganya dikuadratkan, jadi V dan R-nya masing-masing dikuadratkan. Nanti R-nya bisa dicoret ya. Seperti sebelumnya. Di sini 1/2 M V kuadrat. Semua di sini mengandung M ya, semua mengandung M. M-nya bisa kita coret. Wah, tempatnya enggak cukup nih kelihatannya. Panjang. M-nya bisa kita coret. Nah, M-nya bisa kita coret. Oke, R-nya juga bisa kita coret. Ya, sehingga ya, tetap pakai merah aja deh. G kali H sama dengan ini 1/2 kali 1/2 adalah 1/4. 1/4 ya. V kuadrat, V-nya berapa? V-nya 10 meter per sekon. Ya, kecepatan awalnya 10 meter per sekon, kita masukkan langsung aja 100. Ya, karena dikuadratkan. Ya. Ditambah 1/2 V kuadrat. Ini 100 juga. Gravitasi ini 10, langsung kita masukkan 10. Nah, ini bisa kita coret nolnya. Ya, masing-masing dibagi 10 sehingga ya di sini H ini sama dengan 10 bagi 4 2/5, 2,5 ditambah di sini juga 10 bagi 1/2 yaitu 5. Ya. Jadi 10 bagi 1/2 5. Berarti ketinggiannya adalah 7,5. Nah, ketinggiannya 7,5 yang kita cari L. Pakai sin ya, sin demi ya. Sin alfa depan per miring, H per L. Maka L sama dengan H per sin alfa. Ya, maka L-nya sama dengan 7,5 dibagi sin alfa di sini 0,6. Ya, kita pakai kalkulator saja. 7,5 bagi 0,6, 7,5 dibagi 0,6 sama dengan 12,5. Ya, ada 12,5 meter. Jawabannya yang D. Oke. Kita akan lanjutkan soal berikutnya. Lah ini yang jadi masalah, soal ini overlapping dengan soal berikutnya. Ya, di sini ada sudutnya saja, enggak ada ininya, talinya. Talinya nempel di sini. Nah, ini masalah. Oke. Okay. Tadi yang pertama ini tempatnya kurang, ini tempatnya kelebihan kelihatannya. Enggak apa-apa deh. Oke. Okay. Dan di sini kita baca dulu soalnya gitu. Ya, perhatikan gambar. Katrol terbuat dari silinder pecar. Ya, I-nya sudah diberikan, I sama dengan 1/2 MR kuadrat. Jika 5 kilo ya 5 kilo dan oh ini pasti 5 kilo di sini. Di sini 5 kilogram. Ya, dan M kecilnya, waduh ini enggak ada M kecilnya. Kita anggap saja 2 kilogram gitu aja ya. Ya, nanti kalau enggak ada jawabannya juga enggak apa-apa karena di sini datanya enggak kelihatan. Ya, enggak kelihatan. Dan sedangkan R-nya 10, di sini ada kelihatan 10 cm itu 0,1 meter. Ya, atau 0,1 meter. Ya. Nah, ininya saya pindah aja biar enggak ketutupan saya sendiri. Ya, di sini ya. Biar enak. Maka percepatan katrol. Nah, kita mencari percepatan katrol. Oke. Yang dicari adalah kecepatan katrol. Nah, kita
untuk mencari kecepatan katrol, kita tahu bahwa massa ini akan menghasilkan gaya berat W sama dengan massa kali gravitasi. Di sini ada T, ya, T ini adalah tegangan tali. Maka W kalau dikurangi tegangan tali akan menjadi massa kali percepatan. Ini yang akan kita cari percepatannya. Ya. W ini adalah massa kali gravitasi. Massa kali gravitasi dikurangi T adalah massa kali percepatan. Maka massa kali gravitasi dikurangi massa kali percepatan sama dengan T. Ya, kita dapat T-nya. Terus analisa kedua, kita analisa gerak ininya. Analisa gerak sigma tau-nya. Ya. Ini gerakan translasi, analisa translasi. Ya. Kemudian sekarang kita analisa rotasi. Ya, analisa. Nah, ini digeser lagi biar tempatnya enak dilihatnya. Nah, kita analisa rotasi. Kita menganalisa rotasi. Ya. Tau ini sama dengan I kali alfa. Ya. Tau ini adalah F kali R sama dengan I kali alfa. Jadi F kali R sama dengan I-nya sudah ada di sini, setengah MR kuadrat. M adalah massa dari katrol. Ya. 1/2 M R kuadrat. Ya. R-nya ini, nah, alfa, ya, alfa ini adalah V per percepatan A per R. Waduh, kecoret-coret, maaf ya. Alfa ini adalah A per R. A per R. Ya. Maka di sini akan menjadi A per R. Ya, R-nya di sini dicoret satu, tinggal R. Terus R yang satu ini dicoret sampai ini habis. Maka F, F-nya ini adalah T. Ya, F-nya adalah T. Ya, F-nya sama dengan T. Ya, F sama dengan T. Di mana nanya ya? F-nya sama dengan T. Ini sama dengan F-nya. Ya, maka di sini bisa saya gantikan T sama dengan setengah dari massa dikali A. T-nya kita masukkan. T adalah massa kali gravitasi. Massa kali gravitasi dikurangi massa kali A sama dengan setengah dari massa kali A. A-nya dikumpulkan. Ya. Massa kali gravitasi sama dengan setengah dari massa kali A ditambah massa kali A. Maka massa kali gravitasi sama dengan setengah dari massa ditambah massa dikali A. Nah, kita dapat nilai A-nya. A sama dengan massa kali gravitasi dibagi setengah dari massa katrol ditambah massa. Kita tinggal masukkan data yang kita nilai yang kita inginkan A-nya ya. Di sini massa bendanya di sini kita misalkan 2 kilo kali 10. Ya, kalau enggak ada jawab di jawaban enggak apa-apa ya. Karena di sini enggak kelihatan angkanya. Kalau 2 kilo yang ini 5 kilo kelihatannya punya katrol ini. Punya katrol, kalau katrol jelas 5 kilo. Ya. Di sini setengah dikali 5 ditambah 2. Jadi di sini A ini ada 20 dibagi 2,5, 2,5 tambah 2 sama dengan 20 dibagi 4,5. Ya, enggak ada. Enggak ada data ini. Kita lihat permisalannya kalau keliru ya enggak ada. Di sini 20 dibagi 4,5. 4,4 enggak ada kelihatannya. Enggak ada. Ini kelihatannya 5 kilo atau berapa ya? Wah, enggak jelas.
Tapi caranya seperti itu ya, caranya seperti itu. Kita bisa otak-atak sih. Misalnya ini kita jadikan 4 kilo gitu mungkin ada. Ya. Kalau kita massa besarnya ini, tapi ini kelihatannya 5 atau 6 ya. Enggak jelas. Ya, jadi ini masalah datanya enggak komplit, tapi misalnya datanya ini benar enggak tertutup ya. Ini seharusnya ada jawabannya. Ya, caranya seperti ini ya. Nah, ini bisa kalian anggap sebagai rumus. Ya, boleh. A sama dengan massa kali gravitasi, setengah massa ditambah setengah massa katrol ditambah massa dari benda yang digantungkan ini. Oke ya. Yang sekali tidak ada jawabannya, ya sudah. Gimana lagi? Atau misalnya ini 4. Di sini kalau 4, 6,5. 4 kali 10, 40. Tidak usah berandai-andai deh. Memang tidak ada. Memang kita datanya agak anu tadi. Nah, ini untuk soal nomor 14 ini gambarnya saya yakin akan seperti ini ya. Saya gambar ulang. Ya, jadi ini kalau saya gambar ulang pasti seperti ini. Ya, di sini 60 ya. Di sini 30. Oke, di sini 60 derajat, di sini 30 derajat. Terus di sini ada sebuah beban. Bebannya adalah 50 Newton. Oke, digantung pada tali lemas tidak kaku yang masanya diabaikan sebagaimana terlihat pada gambar. Pernyataan yang benar. Oke. Kita ada rumus sinus ya, rumus sinus. Sinus seperti ini. Kalau di dalam kita fokus pada sini ya. Sini. Kalau di sini A ya, sudutnya A, di sini adalah A, di sini sudutnya B, di sini adalah B, di sini sudutnya C, di sini adalah C. Maka A dibagi sin A sama dengan B dibagi sin B sama dengan C dibagi sin C. Oke. Kemudian kita lanjutkan lagi pada sini, pada analisa ini. Ya, yang nomor 1 benar apa salah? Nah, kita harus tetapkan T3 dan T2 nya di mana. Kalau dilihat dari gambarnya sini, nah kelihatan ini 3 ya, ini 3, ini 2 ya. Jadi ini yang 3, T3. Di sini T2. Kita akan buktikan satu ini benar apa salah. Dari sudut 60 sini kita kasih garis bantu ya. Kalau kita garis bantu horizontal sini, seperti ini. Kalau ini 60, di sini pasti 60. Dan di sini total sudutnya berarti 90 tambah 60. Dan ini kalau 30, di sini 30. Dan total sudut di sini adalah 90 tambah 30. Ya, kita ingat rumus lagi bahwa sin ya 90 plus a alfa gitu ya, ini sama dengan cos alfa. Jadi rumus sinus nanti bisa dirubah menjadi cos. Di sini kan diinginkan cos ya. Ya, sehingga karena dia setimbang ya, setimbang, atau kita bisa menggunakan rumus ini ya. Jadi T3 dibagi ya, T3 dibagi sin 90 plus 30 sudut ini ya. Sin 90 plus 30 sama dengan T2 dibagi sin 90 plus 60. Nah, sin ini bisa kita rubah menjadi cos. Ini akan menjadi T3 per cos 30 sama dengan T2 per cos 60. Kita kalikan silang. Ya, ini benar. T3 cos 60 sama dengan T2 cos 30. Ya, jadi ini benar yang nomor 1. Oke.
Yang nomor 2, T1 ini lebih besar daripada T2 tambah T3. Ya, oke. T1 lebih besar dari T2 tambah T3. Berarti di sini T1. Ya, apakah benar? Kita akan pakai T1 lebih besar. Kita harus ngitung T2 dan T3 dulu. Ya. Nah, kita hitung T2. Ini kan 90 derajat. Ini 60, 30, ini 90 derajat. Ya. Untuk nomor 2 ini akan saya hitung pakai ungu. Ya, saya pakai ungu. T2 dibanding atau T1 dibanding sin 90 ya sama dengan di sini T2 cos 30 ya, sin ini akan jadi cos T3 per cos 30 ya, maka T3 sin 90 kan 1 ya, berarti sama dengan T1. T1-nya ini kan 50 Newton. 50 dikalikan silang ke sini ya, cos 30. Cos 30 itu setengah akar 3. 25 akar 3. Dengan cara yang sama T2 bisa dihitung, T2 itu hubungannya dengan cos 60 ya. Jadi ini akan menjadi T1 cos 60 kan, caranya sama dengan ini tadi. Biar cepat langsung saja, T2 nya ini akan menjadi 50 kali cos 60 ini adalah setengah, sama dengan 25. Artinya kalau kita bandingkan ya, apakah ini benar T1 ini 50, apakah benar ini lebih besar dari 25 tambah 25 akar 2, akar 3 maaf, jelas salah. 25 akar 3 ini lebih besar dari 25, ini adalah salah. Kemudian untuk menjawab yang nomor 3, dan W sama dengan T1 tambah T2 tambah 3 ini jelas salah. Jelas salah ini ya, W ini adalah jelas T1 W itu jelas T1 ya, jelas salah. Jadi di sini 1 benar, 2 salah, 4 salah, jelas 1, 3 jawabannya. Cuman ya harus kita buktikan bahwa nomor 3 benar. Ya. Kalau kita analisa sumbu Y, maka T3 ini bisa diproyeksikan menjadi di sini. Ya. T3 aksen. T2 ya, atau T3Y lah. T3Y. T2 ini bisa diproyeksikan ke sini menjadi T2Y. Ya. Maka T1 ini harus sama dengan T1 ini atau W, atau W ini sama dengan T2Y tambah T3Y. Y-nya subscript jadi kecil, bukan dikalikan. T2Y tambah T3Y. Kita pakai apa? Pakai sin ya, cos. Kita sudutnya ini kita fokus pada sudut ini ya. Ini alfa, oh sin. Ya di sini 30, di sini T3, di sini yang T3Y ya. Maka sin demi. Depannya adalah TY, jadi sin alfa ya, atau sin 30 dalam ini ya. Sin 30 sin demi TY per T3Y per T3. Maka T3Y adalah T3 sin 30. Ya. Dengan cara yang sama ya, maka T2Y adalah T2 sin sudutnya 60 ya. 60 tambah T3Y adalah T3 sin 30. Nah ini kok keliru. T3 sin 60. T3 ini hubungannya sama sin 60. Oh ini yang 3 ya. Benar ya, T3 kan yang ini. Hubungannya sama 60. T3
T3 sin 60, T2 sin 30. Ya, T2 ini kebalik saya, ini kan T2 harusnya. Ya, ini T2. Ya. Jadi yang T2 korelasinya sama 30, yang T3 korelasinya sama 60. Jadi ini terbukti benar. Oke. Kita akan lanjutkan nomor 15, nomor terakhir dalam pembahasan kita. Tetap di sini akan kita gunakan rumus ini. Rumus sinus ini kita gunakan ulang. Ya. Jadi saya kopas saja biar enggak nulis lagi. Kita menggunakan rumus ini untuk mengerjakannya ya. Oke, rumus sinus. Ini paling enak. Kita kasih garis bantu biar kita itu mudah ya. Sini sudutnya 37. Ya, kalau kita kasih garis bantu di sini, jadi untuk mengetahui sudut-sudut yang lain itu berapa. Ya. Garis bantu di sini. Oke. Kalau ini 37, di sini pasti 37. Dan ini semuanya pasti 90 tambah 37. Ya. Di sini 90, terus di sini 37. Kalau di sini 37, di sini pasti 53. 53. Dan sudut ini adalah 90 tambah 53. Oke. Yang dicari adalah tegangan tali P. Tekanan tali P. Kita bandingkannya dengan yang ini aja. Di sini kan datanya yang ada di sini. Kita bandingkan. Jadi 300 Newton. 300 Newton dibagi sin dalam kurung 90 plus 53. Ya. Ini sama dengan TP dibagi sin 90. Maka TP sin 90 kan 1. Ya, dibagi 1 sama dengan 300 dibagi sin 90 plus 53 menjadi cos 53. Ya. Maka TP sama dengan 300 dibagi cos 53. Kita punya triple Pythagoras seperti ini. Ya, Pythagoras seperti ini. Oke, ya. Kalau ini 53, di sini 37. Ya, depannya 53 4, depannya 37 ini 3, di sini 5. Kosami samping pemiring 3/5. Ya, 3/5. Jadi 3/5 sama dengan 300 dikali 5/3. 3-nya bisa kita coret, maka jawabannya adalah 500. Satuannya Newton, jawabannya adalah yang E. Baik, ini adalah jawaban untuk nomor 15. Untuk nomor 16 sampai 20 kita akan bahas di video berikutnya. Ya, untuk pembahasan itu saya ada playlistnya di sini. Link dari playlist ini akan saya berikan di kolom deskripsi. Oke, okay? Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.